Atas kepeduliannya terhadap kaum difabel, Polresta Malang Kota mendapat piagam penghargaan dan apresiasi dari Difabel Motorcycle Indonesia atau DMI atas program Satpas Malang Kota Ramah Disabilitas atau Samarasa. Program ini merupakan gagasan Kapolresta Malang Kota yang menindaklanjuti program prioritas 100 hari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang salah satunya adalah pelayanan publik. Salah satu perwakilan DMI Kota Malang, Mansyur, mengatakan pemberian penghargaan ini merupakan bentuk rasa terima kasih DMI kepada Kapolresta Malang Kota, Kombespol Leonardus Simarmata, yang telah menggagas program Samarasa dan memberikan SIM D gratis kepada kaum difabel. Hari ini kita mendapatkan kunjungan dari teman-teman DMI, komunitas dari difabel, disabilitas, yang kita sudah laksanakan program kemarin adalah program Samarasa, Satpas Polresta Malang Kota, Ramah Disabilitas. Ini juga berkaitan dengan program prioritas Bapak Kapolri dalam 100 hari, salah satunya adalah penguatan pelayanan publik. Jadi Bapak Kapolri ini sangat concern juga dengan Bapak Kapolda Jawa Timur, sangat concern dengan teman-teman dari difabel. Sehingga kita sudah menggagas untuk program Samarasa ini hanya dalam kurun waktu berapa hari setelah beliau dilantik. Jadi kita akan terus lanjutkan program ini karena program ini sangat baik, dan kita sama-sama dengan teman-teman hari ini saya mengucapkan terima kasih, penghargaan dan apresiasi yang tinggi-tingginya karena teman-teman sudah mau berlelah-lelah datang ke sini, diberikan apresiasi khususnya kepada Polresta Malang Kota, dan ini merupakan kebanggaan bagi kami, dan ini terus akan kita pupuk khususnya pada bulan suci Ramadan pada bulan ini. Respon mereka? Imbal jasa ya, karena Bapak Kapolres, Kapolresta Malang Kota khususnya, beserta jajarannya sudah memfasilitasi kami, khususnya DMI yang ada di Malang ini memberikan SIM D secara gratis. Maka dari itu sedikit cindramata hasil karya kami dari teman-teman DMI khusus untuk Bapak Kapolresta Malang Kota beserta jajarannya. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.